Dan kemudiannya kita sedari bahawa tanggungjawab terhadap belia ini ialah concurrent list, adalah senarai bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri pun ada tanggungjawabnya. Jangan kita katakan apa kementerian belia buat. Kerajaan negeri pun ada tanggungjawabnya. Kerajaan tempatan ada tanggungjawabnya. Jadi banyak dari segi design ataupun reka cipta, reka bentuk kepada pembangunan bandar, pembangunan bandaraya dan sebagainya, itu mestilah juga dimainkan peranannya oleh kerajaan tempatan dan kerajaan negeri, di mana kita tidak ada kuasa yang besar untuk mengendalikan segala-galanya. Jadi kita berhadapan, misalnya satu ketika dahulu isu kita membantu, misalnya antara mengurang gejala Mak Gempit ini untuk mengadakan tempat yang tertentu bagi kegunaan sukan bermotor, misalnya. Misalnya contoh dekat Cyberjaya. Jadi cukup popular. Setiap hujung minggu, anak-anak muda yang suka pada sukan bermotor mengadakan tempat race dia orang. Tapi akhir-akhir ini kerajaan tempatan, Majlis Perbandaran Sepang telah menaikkan kalau nak buat banting, nak buat apa sebagainya, kos yang tinggi akhirnya tak boleh buat. Begitu juga dengan kemudahan, misalnya padang PKNS dekat Kerana Jaya sana. Dulunya waktu kerajaan Selangor dulu, mereka dapat mengendalikan aktiviti mereka dengan harga yang murah, dan kadang-kadang dapat dikecualikan. Apabila berubah kerajaan baru, dia punya sewa, dia punya apa, semua berlambung dengan naik. Jadi tak banyak yang kita dapat bantu dalam soal ini kalau peranan ataupun pendekatan yang dibuat oleh kerajaan negeri itu tidak dianggap mesra belia. Jadi ini juga masalah yang terpaksa kita hadapi. Yang mana boleh kita bantu, kita bantu.